Oke, balik lagi sama Mas Max tentunya di channel yang biasa-biasa aja. Oke, kali ini saya mau review gadget yang baru saya dapat hari ini ya. Yaitu Mavic Pro. Mavic 3 Pro. Ini yang paling baru, yang 3 kamera itu ya. Yang zoomnya 1 kali, 3 kali, dan 7 kali. Saya belinya yang versi RC aja karena budgetnya cuman segini. Jadi saya nggak beli yang pro atau combo. Maklumlah, ini aja sudah cengep-cengep ya belinya. So, oke, mari unboxing dulu. Ini saya belinya, surprise banget. Belinya itu, place ordernya tuh kemarin dan tiba-tiba pagi-paginya sudah di email dan sudah bisa ready di pick up. Mantap kan pagi-paginya. By the way, malah kayaknya kalau nggak salah place ordernya tuh kemarin. Terus malamnya saya dapat email kalau saya bisa ngambil the next day. So setelah saya kerja pulang terus langsung ke tokonya ambil ini barang karena too excited ya. Ini saya beli tuh karena zoomnya sih emang sih. Saya tuh tipikal orang yang suka spy ya. Spy in someone. Halah. Oke. Okay. Ini. Buka. Aduh. Lumayan berat ya. Oke, ini yang pertama, yang box pertama dulu ya. Kita lihat apa, udah pasti sudah jelas banget ini pasti RC-nya. Ya, apa sih, apa aja yang dapat, yang saya dapat kalau saya cuman beli yang non combo dan yang RC, bukan yang RC Pro. Oke, RC. Kita buka yang jelas RC-nya. Ini kayaknya absolutely sama RC yang punyanya Mini Pro 3 ya. Mini 3 Pro ya. Yeah. Terus dalamnya apalagi yang aku dapat? Wall charger. Wall chargernya itu yang kalau nggak salah sih di sini tulisannya ada sih di bagian belakangnya sini. Apa yang kamu dapat? Basically sih aircraft satu baterai. Coverage cover di sini nih ada RC charger, USB cable, spare prop, spare control stick sama manual. That's it sih. Ini USB-nya ke dari A ke C. Terus ini yang 65 watt kalau nggak salah. Saya udah punya sih sebetulnya. Ya. Yeah. Terus that's it yang di sini. Nah, ini nih yang utama. Wow, mantap. Terus di sini paling bawah ada spare ya. Propnya cuma dikasih 2. Oke lah. Terus sama daripada nggak dikasih sama sekali. Terus sama manual book, that's it. Kayaknya nanti saya bakal purchase DJI Carry Fresh sih. Kalau nggak salah harganya yang setahun tuh 300 something, terus yang 2 tahun 500, lumayan rada mikir juga sih. Oke, okay, wow. Ini pertama kali produk Mavic yang gede ini ya. Sebelumnya tuh saya tuh Mavic Air. Bukan yang Mavic yang apa, yang kelas atas yang kayak gini ya. Ini tuh Mavic pertama saya. Again, mainan baru tuh baunya tuh mantap. Buset, ini sih kelihatan, ini sih emang bener-bener kualitas premium banget ya. Mantap. Mantap, mantap, mantap.
Ini cara lepasnya gimana ya? Ah, there you go. Kayak gini ya. Dilepas. Wow. Kameranya coy, gila gede banget. Ini benar-benar kualitas plastiknya itu mantap jiwa. Premium abis. Berat lagi. Mantap. Keren, keren, keren. Ini emang kameranya gede banget sih. Gede banget. Oke. Bagi kalian yang kepo harganya saya berapa beli, di sini tuh harganya kalau yang dapat yang ini lagi, saya mampunya belinya yang ini ya. Bukan yang pro, gila banget, mahal banget. Ini saya beli 3.099. Jadi kalau di rupiahin tuh 31 jutaan ya. Kalau yang combo enggak tahu berapa sih. 4,1 kalau enggak salah. 41 juta kayaknya kalau enggak salah. Terus kalau yang RC Pro itu yang jelas sekitar 47. Wah, enggak deh. Mending ini aja lah. Udah cukup bagi saya. Lagian saya kan beli ini cuman untuk fotografinya aja ya. Nanti kalau misalnya saya butuh baterai, baru saya cuman beli baterai satu aja, that's it. Karena ini yang di DJI bilang up to 43 menit kan terbangnya, itu jadi dua baterai bagi saya tuh enough sih. Karena saya tuh sekarang cuman lagi suka buat shorts dan lagi suka buat FPV ya. Jadi mostly ini tuh cuman buat foto aja sih sama buat shorts, karena Hasselblad ya, Hasselblad, jadi pasti gambarnya mantap. Oke, ini sementara ini cuman unboxing aja. Nanti untuk reviewnya saya akan upload lagi videonya. Thank you.